Inilah Masjid Terapung Samudra Ilahi Pantai Caracok Painan, berada di Pantai Caracok, Kecamatan Empat Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Sesuai namanya, Masjid Terapung ini berdiri di atas lahan seluas 1,7 ribu hektar persegi, yang bangunan utamanya berada di atas permukaan laut. Masjid ini berkapasitas 300 jemaah, memiliki selasar, dua menara setinggi 32 meter, dan taman. Pembangunannya menelan biaya 27,5 miliar rupiah. Karena pembangunannya sudah rampung 100%, Masjid Terapung ini dijadwalkan diresmikan pada 5 Februari 2021 mendatang. Pemerintah Kabupaten Pesel sendiri menargetkan Masjid Terapung Samudra Ilahi Caracok Painan sebagai ikon pariwisata untuk mewujudkan pariwisata halal.